Assalamualaikum semua. Baik, selamat datang ke kelas Bahasa Inggeris tahun 5 dan 6. Siapa tu? Saya akan tunjuk satu dua contoh lah. Nanti kamu try buat sendiri . Contoh yang ni. Kamu kena cari gambar tenis macam ni lah. Dia agak lambat sikit tu kat situ. Okay, saya dah tekan dah kat situ. So tak sama kan. Jadi kamu kena cari pair dia. Okay, di sini saya ada letak kerja worksheet. Okay, ini tentang siapa kenal ni? Pemain bola sepak ni kenal tak ni? Nama dia Cristiano Ronaldo kan. He is the most successful footballer in the history of football. He was born on ini kena letak tarikh dia bila dia dilahirkan. Okay, nanti saya kongsi dia punya detail profile dia dalam link nanti. Okay, sebuat banyak ni. So nanti kita akan, saya bagi link, kita akan collaborate sama-sama untuk isi worksheet ni. Okay, kita takkan buat tentang Usain Bola. Kita akan buat mengenai Cristiano Ronaldo. Ini ada dalam satu activity 4 dalam page 69 tu. So macam mana nak buat? So saya akan tunjuk. Sat lagi bila kamu masuk sat lagi, so saya kongsi ni lah. So akan share link nanti. Tengok sikit. Okay, sebelum kamu masuk, so nak tunjuklah dulu macam mana nak buat ni. Okay, dia ada dua cara lah. Okay, yang pertama kamu guna teks. Kamu nak tulis dalam apa nama, kita panggil nak tulis dalam online kan. So tak boleh kita tulis guna pen lah kan. Kecuali kamu ada tablet, ada pen, kamu boleh guna pen tulis. Tapi kena guna ni lah, draw ni. Tapi kalau bagi yang ada apa, guna smartphone ke atau komputer yang tak ada pen ni, guna teks, kemudian kamu pilih nak yang mana. Nak yang huruf besar ke, besar sangat ni, nak huruf sederhana ke, atau huruf kecil. Biasanya saya ambil huruf tengah-tengah ni lah. Dia sederhana. Okay, tekan ni, add a subheading. Dan dia datang sini. Nampak kecil kan? Tak apa, kamu boleh besarkan kat atas ni. Increase font size. Bagi nampak besar, mungkin 30 kot. Kalau yang atas ni saya guna 50. Nak guna 50 pun boleh lah. Tapi sebenarnya saya rasa kan kamu boleh edit je dalam tu. Okay, kamu boleh edit dalam ni ha. Nampak? So saya dah buat dah kotak dekat dia. Nampak ah? Kamu tekan dua kali sekali lagi ya. Pergi dekat sini. Kalau dekat handphone tu kamu tekan dekat dia, tekan dua kali ya dengan jari kan. Klik macam tu sampai timbul dia punya apa? Klik tu kan. Itu kamu tag lah. Siapa nama dia? Cristiano Ronaldo. Tapi dia ada nama yang nama penuh dia tau. Ini nama tak penuh dia lah. Sebagai contoh, saya kita tengok nama penuh dia. Cristiano Ronaldo. Okey. Untuk nombor dua, kamu tulis. Pilih juga. Satu. Yang ni pun saya dah buat kotak dia lah. Okey. Kamu tulis kat atas garis tu ataupun padam siap-siap lah. Garis ni. Saya buat garis tu sebab nak tunjuk kata kat situ ada kena pilih jawapan. Okay, he is one of the most successful player ataupun football player.
Nampak? Bila kamu type, dia akan jadi jatuh bawah kan. Tak apa, jangan risau. Kamu boleh edit dia masuk atas. Nampak? Kita boleh ajar dia. In the history of the, in the history of the, of the football sport. Okay. He was born on, contohlah, on 22nd May. Katakan yang tu lah kan, 29th May. Okay. Kalau tahu jawab, tahun dia, tulislah tahun dia bila. Okay, siap lah. Dan kamu tulis nama kamu dekat bawah ni. Kan, kalau tak tahu nak tekan apa, nak tekan apa rasa, kamu tekan ni balik, kamu tekan copy. Ni ada duplicate. Ha? Duplicate. Okay. Lepas tu kamu klik dia balik. Kalau kamu buat macam ni tadi kan, copy duplicate, copy duplicate kat, duplicate saja, dia akan ikut size yang saya dah buat tu, 50 font size dia. Okay, kalau kamu ambil yang dekat font text tu, kamu kena adjust lain. Okay, pilih yang mana sesuai lah untuk kamu. So kat sini kamu tulis nama kamu lah, contoh Muhammad. Tulis. Okay, pilih kelas mula nama Muhammad. Okay, supaya saya tahu yang ni kamu buat. Okay, itulah. So kamu pilih seorang satu tau, jangan berebut lah. Nak selamat kamu masuk situ, kamu tulis nama siap-siap supaya orang lain tak ambil kamu punya bahagian. Kita buat macam jambot lah, kita cop yang kita punya dulu. So nanti kalau orang lain ambil, kita marah kan. Kita tulis nama kita dulu sebelum kita buat. Okay, so ini saya dah buat contoh lah, saya tulis ni example. Okay, so bila saya buat, saya takut kamu bagi hilang kan, kamu bagi apa, bagi ubah sana ubah sini kan. So saya boleh lock dia, saya lock dia, tekan sini, tekan lock. Kalau saya lock yang ini, yang lock ni, mana saya lock semua. Kalau saya lock position only, maknanya saya lock dia punya kedudukan saja. Kamu siapa yang masuk dia boleh edit. Okay, ini untuk lock position dan boleh edit. Tapi yang atas ni dia lock semua, edit tak boleh, lock pun tak boleh ubah. Okay, so lock dulu sebab saya tak mau kamu ubah dan tak mau edit, sebab ini nak jadikan contoh. Okay, yang ni pun saya dah lock dah, saya dah lock tapi saya tak lock, saya lock position saja. So saya lock semua, yang ni pun saya lock semua supaya orang lain tak boleh ubah, sebab ini contoh. So kamu ambil yang bermula dengan page 3 lah. Okay, so nanti bila kamu tak tahu jawapan, kamu boleh refer dekat sini. Okay, ni kamu tulis nama kamu 4, 5, 6, you sebuat banyak lah, sama je semua, supaya kita semua boleh buat. Ada 11 sini, ada kat berapa orang, so saya tambah lagi 7 lah. Okay, 18. Okay, boleh nampak kan? Okay, siapa ada pen atau pensel boleh tulis lah. Nama dia ni Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro Goe.com. Ini idea daripada Kayim nak cuba belajar guna Canva. Okay. Canva ni ada dalam portal delima tu. Okay, kamu patut cuba. Amat menarik. Okay, sangat best. Oh, Aiman nak guna pen, boleh nama. Okay, bagus. Idea yang bagus. Masak lagi, nak tulis guna pen tak boleh lah. Untuk full name Cristiano Ronaldo tu, sebab nanti dia jadi besar sangat. Kaim kena pergi dekat page lain, Kaim. Sebab Aiman dah cop dah page 3. Okay. Okay. Zunaidi, page
4. Rayyan, okey Rayyan. Okay, Rayyan dah cop page 4. So orang lain ambil page lain ya. Ha, okey macam itulah. Macam jambot kita cop siap-siap supaya orang lain tak boleh ganggu kita punya. Wan Kaisara dah cop untuk page 5. Lagi banyak lagi kita boleh pilih. Oh Kaim page 7. Okey. Kamu tengok yang mana page yang kosong tu tak ada orang punya, kamu tulis nama. Okey. Okey, bagus Kaim. Lepas tu tarik dia, letak dekat tempat yang sesuai. Sebenarnya boleh je type dekat sepunya table tu macam saya tunjuk tadi. Tapi kalau kita nak try guna teks yang kita baru belajar tadi pun it's okay. Itu satu percubaan yang baik. Canva saya Canva Pro. Yo Canva Pro. Sangat menarik ni. Memang terror lah buatnya Kaisara. Bagus. Dia punya Canva EDU je. Tak perlu pun. Tapi kalau kita selalu guna, dia memang best. Memang kita akan jadi pro. P-A-N-N. Dia akan keluar gambar macam-macam. Okay, ada gambar grafik, ada gambar foto, ada bola bentuk video. Macam-macam lah. So, boleh pilih kat situ. Jangan masuk banyak sangat, nanti dia jadi bersepah. Elok. Okay. Background tu pun boleh tukar tu, Kaim. Nak bagi cantik. Boleh. Cuma jangan melindungi. Background tu jangan melindungi teks yang kita nak tulis tu. Yang penting tu ialah teks. Kenapa page 7 hilang ni? Aduh, siapa bagi hilang page 7? Uyo Kaisara, wah cantik Kaisara buat. Wah ini dah memang pro ni. Okay cantik Kaisara. Kalau boleh kasih apa ni, blur sikit dia punya apa tu, background tu, supaya dia punya ni lebih jelas, tulisan tu lebih jelas. Siapa boleh challenge dengan Kaisara? Cantik ni, tak ada bunga-bunga ni. Tapi Cristiano Ronaldo mana main dekat taman bunga? Kumpulah hiasan padang bola. Kita tengok belakang-belakang lagi. Koyum. Okay, Koyum dah isi Cristiano Ronaldo. Aiman bubuh padang bola eh. Bagi blur sikit dia punya. Nak bagi blur tu tekan dekat dia, lepas tu pergi dekat sini. Transparency. Nampak tu? Dekat atas tu ada dia transparency. Lepas tu kita blurkan dia macam tu. Macam tu. Nampak saya dah blurkan dia. Pergi kepada mungkin 40. Kalau tak mau blur, bagi full tapi bawa padang tu dekat bawah. Kita buat apa nama sebagai tu sebagai image, bukan sebagai background. Okey, siapa yang dah siap boleh tinggalkan ruangan Canva tu. Sekarang dah pukul 9.40, kita nak buat masih lagi dalam Canva, tapi kita nak buat lain pula aktiviti. Jom. Okay.
akan tunjuk yang ni pula. Okey, siapa nampak? Nampak tak sekarang saya dah share Canva yang lain pula. Yang tadi boleh left, bukan left Google Meet ya. Tengok dekat saya punya sekarang ni nampak tak? Saya dah tunjuk Canva yang lain pula. Paparan Canva yang lain pula. Yang ni pun saya akan share link. Sekarang saya tak share lagi lah. Ha, jangan tanya link, saya tak share lagi. Sabar. Okey, saya dah tunjuk kat sini. Saya punya, jangan kacau ya. Tadi entah mengapa tiba-tiba page 7 telah hilang. Saya kena belajar sesuatu pada kamu ni, macam mana kamu boleh buat benda tu jadi hilang. Selalunya hilang dengan page-page tu sekali, tapi page ada tapi dia punya tu hilang. Macam mana kamu buat? Kamu ada silap mata ke apa ni? So sahabat dah kat sini, so punya jangan kacau. So dah lock pun kamu boleh bagi hilang. Ya kan tu. Okay, so apa nak buat ni? Sekejap nak belah tak? Alhamdulillah. Alright, tadi kita belajar tentang sport, bukan extreme sport. Sport sahaja. Yang ni extreme sport. Extreme sport ni dia lain sikit pada sport. Dia sport sukan. Sukan lasak. Ini adalah contoh-contoh sukan lasak. Yang mana kalau kita main dia, dia memerlukan apa kita panggil? Perlindungan, alat perlindungan seperti jaket keselamatan, pad, apa nama, glove, sebab dia aktiviti ni boleh mencederakan. Aktiviti ni boleh membuatkan kita luka, cedera parah, dan ada yang boleh menyebabkan kita boleh mendatangkan maut. Okay, so kita ini yang dipanggil extreme sport. Bukan semua orang boleh main dia. Hanya orang yang betul-betul kental, yang betul-betul nakkan cabaran, yang tahan lasak saja yang boleh main extreme sport. Selain daripada dia perlukan jurulatih dan masa yang lebih lama untuk mahir. Yang pertama ialah, ini jawapan dia ya. Jawapan dia, ini ialah windsurfing. Surfing guna angin. Kamu tengok dia layar saja dengan dia saja, seorang-seorang dia. Inilah kayaking. Ini ada skiing. Ini kite surfing. Kite surfing ni dia guna yang tarik dia ialah boat. Yang ni atas ni ada macam parachute tau. Tu nama dia macam, dia surfing tapi dia menggunakan parachute untuk bagi dia kontrol supaya dia, kalau boat tu tarik dia saja, dia akan susah nak kawal, dia akan tenggelam lah kan. Tapi sambil boat tu tarik dia supaya dia berjalan, supaya dia bergerak, parachute tu juga boleh membuatkan dia terapung di atas permukaan air. Kemudian skydiving. Skydiving ni kena orang yang betul-betul berani lah. Kalau orang yang takut ketinggian dan macam ada gayat, memang tak boleh main permainan ni. Snowboarding, rock climbing, bungee jumping, mountain biking. Okay, jadi saya dah buat banyak juga. Saya buat 19 pages. Semuanya ada. Yang ni saja ada jawapan lah. Yang ni pun Anissa, anak saya telah buat. Saya cuba kali tadi, dia boleh buat. So saya rasa mungkin kamu pun tak ada masalah. Sebab dia bukan dalam community sekolah kebangsaan Kampung Pasir pun dia boleh buat. So kamu dalam community SK Kampung Pasir, rasanya boleh buat lah. Okay, so kalau kamu terlupa jawapan dia apa, boleh rujuk ke atas ni, jawapan saya punya atau jawapan Yaya punya. Yaya punya jawapan salah ni. Ini bukan kite surfing, ini adalah kite surfing di bawah. Mana dia kite surfing? Dia tertukar ni, kite surfing yang ni, windsurfing yang ni. Dia tertukar. Yang lain jawapan dia sebetul. Okay, jangan kamu tiru jawapan ni salah. Tiru jawapan saya. Okay,
Jadi macam tadi kamu cop dulu, tulis lama. Tahu kan cara nak tulis lama kan? Okey. Lepas tu kamu ada dua cara nak buat tadi saya tunjuk. Sama ada kamu tulis tapi tulis besarlah. Boleh juga kamu nak cuba. Ataupun guna teks macam tadi. Pilih yang manalah kan? Add head, heading ke, subheading ke ataupun a little bit of body context, body text ke kan? Tak sini type. Okey. Kalau agak kecil kamu boleh adjust dekat size font tadi. Macam ni. Tak. Tarik. Lepas tu backspace. Type lah ni apa tadi? Windsurfing. Windsurfing. Kalau guna laptop ataupun komputer memang senang lah. Tapi kalau guna smartphone agak mencabar juga nak nak tarik, nak type. Tapi itulah cabaran dia yang membuatkan kita mahir. Kita cubalah. Lepas tu yang itu kamu buat sendiri. Padam. Saya dah kunci dah semua ni kalau kamu tengok kan. Semua dah tanda lock dah ni. Ini pun kalau ada boleh bagi hilang ni, saya memang respect gila. Semua saya dah lock lah ni. Tahu? Ini pun saya dah lock ni. Ini tak lock. Ini tak lock. Ini mesti ada orang boleh hilang tadi. Lock background. Jangan bagi hilang tau. Okay. Kalau semua ready, saya akan kongsi. Ingat, terus ke page yang lain. Jangan kacau page 1 dan 2. Page lain tu tengok siapa dulu, dia ambil page depan lah. Anyone with the link can edit, copy link. Okay. Boleh tak siapa tolong bagi link Canva tadi? Tak payah. Ambil link ni. Canva tadi kita lupakan. Dah habis dah aktiviti tu. Sekarang dah pukul 9.48. Kita buat aktiviti yang ketiga pula. Nampak dah link tu? Okey. Sekarang semua ambil link yang baru sekongsikan tu. Setulis nama kat mana? Kat bawah boleh? Kat atas boleh? Okey. Saya dapat lihat ramai dah yang boleh masuk. Macam tadi tulis dekat, macam saya tadi tulis kat atas. Kat atas. Yaya pun tulis nama dia kat atas. Jadi kamu boleh tulis kat atas lah nama. Tulis bawah pun tak apa. Suka hati. Okey, boleh try buat dah sekarang. Jawapan kalau tak tahu boleh tengok kat atas, refer kat atas. Kalau dekat smartphone tu boleh swipe ke kanan. Kalau nak yang ni page yang baru ke kiri. Okey. Ambil satu gambar, tulis apa nama sukan tu. Siapa ni? Banyak. Kan rasa kata dah hilang dah page ni. Siapa bagi hilang ni page ni? Page 5 hilang dah. Kaisara, okay, Kaisara punya. Letak nama tu atas tu Kaisara. Tadi saya ingat ni nama Kayak King ni nama Kaisara pula. Tak nampak Kaisara, kena tukar font nama tu, tukar bagi warna lain. Sebab dia terkejut saya. Okay, berwarna biru boleh, warna merah boleh. Okay, cantik. Okay, cuba selesaikan. Wow. Yang ni yang kita nak ni. Dia apa? Cuba macam-macam. Dia sebenarnya tulisan tu pun kita boleh ubah kan. Bagi ada kelainan. Okay, bagus kan Sarah. Siapa ni? Adriana. Okay, Adriana bagus. Adriana nama tu boleh lah. Okay, tak apa. Cuma kalau boleh nama tu tukar warna lain.
Pandai tak kau warna lain? Sir Aiman Ahra kacau saya. Pilih page lain. Kalau dia kacau awak, mungkin dia nak page tu, kamu pilih page lain. Banyak lagi saya buat. Ada berapa page ni? 18 page. Jangan pergi hilang 18 page tu sudah. Azkar. Okay, Azkar. Cuba buat Azkar. Baguslah. Okay, Hadifah. Good, good. Kan, dalam kelas kita tak boleh buat yang ini. So, tak seronok lah. So, dengan adanya kelas online ni, so kita ambil peluang ni untuk kita have fun sama-sama. Buat guna Canva yang mana KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia telah bagi kat kita secara percuma ni. Agak rugi kita tak buat. Bagus. Nanti kalau kamu ada masa, ada peluang, kamu pergilah masuk dalam portal G5, cuba macam-macam jenis apps yang menarik, yang boleh bagi kita sijil, yang boleh bagi kita badge. Okay. Nanti portal G5 ni bukan kamu pakai sampai darjah 6 saja tau, atau sampai darjah 5 saja tau. Kamu boleh guna dia sampai tingkatan, sampai sekolah menengah. Nanti kamu akan bawa portal G5 ni bersama-sama. So apa yang kamu dapat, CJ-CJ tu dia akan simpan, batch-batch tu dia akan simpan dalam kamu punya ruang dalam portal G5 tersebut. Siapa dah tulis dah? Kaim dah. Dah dekat nak habis dah. Okay. Okay, good Kaim. Ada lagi 5. We surfing, kayaking, skiing. Skiing tu je salah tu Kaim. I ada 2. Satu lagi tambah I. Surfing, skydiving. Tengok dekat atas tu betul tak kite surfing dia punya ruang tu jarak. Windsurfing tu betul tak jarak ruang tu? Cuba kamu tengok. Kat atas tu ada jawapan. Jangan tengok dia jawapan sir. Jawapan dekat atas kamu punya ni template ni ada ni. Ejaan dia. Maksud sir ejaan dia tu. Check ejaan. Betul. Ya. Dia rapat. Dia bukannya jarak. Okay. Ryan. Yes Ryan. Bagus Ryan. Okay. Buat slow-slow. Saya rasa ini adalah kali pertama kita buat dalam Canva. Okay. Ada yang tak cekap lagi. Tak apa, nanti kita akan buat lagi latihan dalam bentuk Canva ni. Nanti kita akan buat poster, buat tulis surat guna Canva dan sebagainya. Siapa ni? Koyum. Bagus. Nampak? Ada kawan kita yang dia tak nak line yang sebuat ni, mungkin dia rasa macam mengganggu. So kamu boleh ubah ya. Ikut kreativiti kamu. Boleh ubah, boleh tukar, boleh design bagi elok macam apa ni Kaisara buat tadi, nak bagi ada apa tu bunga-bunga pergi dekat tu elemen tu. Saya akan stop. Okey. Dalam seminit lagi. Dalam seminit lagi. Okey. Terima kasih semua yang telah join pada hari ini. So harap kita jumpa lagi minggu depan. Okay, terima kasih. Terima kasih pada mak dan ayah sebab membenarkan kamu belajar dengan saya pada malam ini. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum, bye-bye.